Ya, ini aku udah potong. Oke, udah potong dan aku udah buat dia lebih dalam sikit. Oke, guys, untuk pemasangan benda ni, kalau korang nampak, oke, dia ada belah sini, dia macam tebal sikit. Yang ni belah sini nipis sikit. Okey, yang tebal ni dia duduk dalam. Okey. Dia duduk dalam. Dia tak boleh duduk luar. Okey. Bila dia duduk luar, korang tengok gigi ni dengan gigi ni tak sama. Okey. Sebab itulah roller ni boleh jadi macam ni. Okey, sebab dia pasang dia punya roller ni terbalik. Okey, sebenarnya dia duduk macam ni. Ha. Oh, dia sama dua ni. Baulah pantai timing. Okey, boleh berjalan sekali. Okey, untuk pemasangan ni. Sekarang masukkan benda ni dulu. Batang oil pump ni yang dia dah potong. Masuk. Hati-hati. Okey. Tu adalah dah masuk. Bila dia dah tenggelam semua, mana dia dah masuk. Okey, nanti korang masukkan benda ni. Aku cakap yang tinggi ni dah dalam. Okey. Macam tu ya. Ambil korang punya skru. Skru apa? Driver. Masukkan melalui belakang ni dulu. Okey. Masukkan ke semua. Okey, ada yang korang tarik belah sini. Dalam ni tarik gunakan anak jari. Ikut keselesaan korang. Korang boleh menggunakan spanner. Okey. Ada orang dia menggunakan tali. Tali tu dia guna macam mana? Nanti aku tunjuk. Okey. Baik, kita akan dapat dia punya letak-letak kecil. Nanti masuk. Kita ambil si. Kita sini. Dia masuk. Dia sendiri sahaja, dia tidak akan merosakkan apa-apa. Dia dah masuk macam tu. Okey, masukkan jari ni dalam enjin sini. Okey, angkat dia punya rantai kecil dulu. Ini adalah untuk kita ikat dia punya apa? Kita bilang, kita dah cakap. Benda ni memang susah. Sebab apa dia susah? Sebab dia EFI, engine EFI ni dia lubang dia kecil. Okey, orang dah masuk benda ni. Tak boleh masuk, orang masukkan jari. Jari anak, ada yang korang masukkan jari sebelah sini. Untuk korang letak kedudukan. Ni, skru ni. Masuk dalam lubang blok sikit. Okey, masuk lubang blok sikit, orang masukkan jari ni. Belakang sini, tolak dia punya bush. Roller. Dan kalau korang rasa, okey, tu lubang dia. Korang just ikat skru roller block. Okey. Nanti kita sambung, okey. Okey, so step seterusnya aku dah ikat dia punya skru roller block. Kau nampak? Dah ikat. Okey, so step seterusnya kita pasang roller kecil ni. Roller jet timing. Baik, bila dah pasang yang tu, kita check balik. Sini dah masuk racun. Okey, korang ambil dia punya papan koi. Ini papan koi. Korang letak gam sikit sebab tak nak bagi bocor. Maklumlah tentang motor ni. Okey.
bila dah masuk ni, korang masukkan dia punya piring starter. Okay. Kita masukkan piring starter, korang masukkan dia punya rantai kecil. Rantai kecil starter. Baik. Masukkan dia punya gigi starter. Okay. Yang tebal ni kat dalam. Okey. Tolak masuk macam tu je. Cun. Lepas tu korang masukkan dia punya getah ni. Okey. Dia dah masuk yang getah ni. Korang masukkan dia punya klip sini. So, tak ada player klip. So macam ni lah. Okey. Kita masukkan magnet. Ini. Masukkan macam biasa dia. Masuk pasang sebelah kanan. Kita masuk. Sekarang masukkan dia punya washer. Okey. Dan kita masukkan dia punya skru. Okay. Untuk kemaskan dia punya skru macam biasa, korang tahan ni batu ni dan T10 dan ikatlah. Kemas. Okay, dah kemas. Korang masukkan gasket. Kalau ada gasket, masukkan gasket. Okay, masukkan gasket. Kalau tak ada gasket, bukan ada masalah. Okay, masukkan dia punya cover yang cukup cover magnet ni. Dan kita tekan step tu. Okay, kan, untuk last video ni aku dah set T dan kita sama ni, titik ni dengan dia punya marking ujung ni. Okay, ni korang boleh pasang lah dia punya ni, cover ni, cover timing ni. Then korang boleh start lah. Okay, itu sahaja video daripada aku. Jangan lupa subscribe guys. Okay, terima kasih yang mana sentiasa menonton video aku. Okay, itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum.